Kebahagiaan nampak menghiasi wajah Bupati Berau Muharram dan istrinya Sri Juniarsih Muharram atas berlangsungnya akad nikah putri sulung yang Mujidah Haulah Ramraini yang dipersunting Grimaldi Anugrah Putranto, putra dari Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kuningan Indra Purwantoro dan Yanti Sri Hartianti pada Jumat 13 Juli 2018 pagi di rumah Jabatan Bupati Jalan Cendana, Tanjung Redeg. Prosesi akad nikah berjalan lancar dan sakral dengan penuh kekhusyukan. Bupati sendiri yang langsung menikahkan anak perempuan pertamanya itu. Saat mengucapkan akad nikah, Muharram terdengar jelas dan lancar yang tak lama berselang dijawab oleh menantunya dengan tegas dan lancar tanpa kendala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Bismillahi. Bismillahi. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Wassalatu wassalamu. Wassalatu wassalamu. Ala Rasulillah. Ala Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kawinkan putri saya bernama Mufidah Haulah Ramraini dengan maharnya berupa perhiasan emas 21 gram tunai. Saya terima nikahnya putri Bapak bernama Mufidah Haulah Ramraini dengan maharnya perhiasan emas 21 gram tunai. Selang beberapa menit setelah akad nikah, mempelai pria dipersilahkan untuk menjemput sang pujaan hati untuk dibawa ke Pulamina untuk mengikuti acara selanjutnya, yakni pemberian mahar dan mas kawin, penyematan cincin ke jari manis kedua mempelai, penandatanganan buku nikah, sungkeman dan pemotongan kue yang ditutup dengan berfoto bersama keluarga kedua mempelai yang disaksikan oleh sanak saudara dan tamu undangan yang hadir. Dalam kesempatan itu hadir Wakil Bupati Berau Agus Tantomo beserta istrinya Vika Yuliana, Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah beserta suami Hadi Mustafa, Sekretaris Daerah Berau Muhammad Ghazali dan istri, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tamu undangan lainnya. Usai akad nikah berlangsung, tamu undangan mendengarkan secara seksama pesan hikmah akad nikah yang disampaikan oleh Wakil Gubernur terpilih Hadi Mulyadi. Dari awal hingga akhir acara, tangis bahagia nampak menghiasi wajah-wajah keluarga kedua mempelai saat mengiringi proses tersebut. Setelah pelaksanaan akad nikah pada hari ini, keluarga orang nomor satu di Pemkab Berau ini lantas menggelar resepsi pernikahan di Gor Pemuda esok hari, Sabtu 14 Juli 2018 mulai pukul 10 pagi. Miko Gustinanda, Venus TV, melaporkan.